Imbas ketidakpastian ekonomi global menjadi alasan bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan ekspansi besar-besaran dalam 5 tahun ke depan. Para pelaku usaha cenderung melihat kondisi terkini terkait situasi ekonomi global hingga kebijakan ekonomi di masa transisi pemerintahan baru. Imbas ketidakpastian ekonomi global diakui Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani, menjadi alasan bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan ekspansi besar-besaran dalam 5 tahun ke depan. Tak hanya dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah, menurunnya permintaan pasar global dan pelemahan daya beli di dalam negeri menjadi faktor yang ikut mempengaruhi iklim dunia usaha. Menurut Sinta, para pengusaha cenderung melihat kondisi terkini terkait situasi ekonomi global hingga kebijakan ekonomi di masa transisi pemerintahan baru. Kalau kita lihat, 44,58% perusahaan tidak mempunyai rencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan. Dengan pertimbangan modal usaha terbatas, peluang pasar yang terbatas, dan persaingan usaha yang sangat tinggi. Para pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam menggenjot investasi maupun perekonomian secara keseluruhan. Meski demikian, dampak Omnibus Law diakui baru akan terlihat dalam jangka panjang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.